pengumpulan informasi dan data dari berbagai pihak yang juga adanya fakta persidangan dalam perkara Yaya Purnomo. Ini adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Perdanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, lalu kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan kemudian meningkatkan ini pada tahap penyidikan pada Oktober 2021 yang lalu, di mana sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, yaitu diantaranya Yaya Purnomo adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, di Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan kawan-kawan. Lalu selanjutnya juga KPK mengumumkan tersangka NPW, itu adalah Bupati Tabanan periode 2010 sampai dengan 2015 dan juga periode 2016 sampai dengan 2021. Lalu IDNW adalah seorang dosen, RS adalah Kepala Seksi dan Alokasi Khusus Fisik 2 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan tahun 2017.